Meski terseok-seok di Liga Premier Inggris, namun Chelsea masih bisa menunjukkan tajinya di Champions League atau Liga Champions. Setelah kalah 1-0 di laga pertama, Chelsea justru membalikkan keadaan dengan mengalahkan Borussia Dortmund 2-0. Masing-masing gol dicetak oleh Raheem Sterling dari jarak dekat setelah mengecah pertahanan Dortmund. Kemudian gol kedua dicetak Kai Havertz dari titik penalti. Meskipun penalti tersebut sempat diulang, namun Kai Havertz sukses membuat gol sehingga menjadikan agregat 2-1 untuk Chelsea, dan Chelsea maju ke babak berikutnya. Selamat ya Chelsea!